Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama di pagi hari ini membuka hati kita bagi Tuhan dan sungguh-sungguh bersyukur sebab karya Tuhan, anugerah-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Pengorbanan-Nya yang diberikan bagi kita semua sungguh-sungguh memberikan kita kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudaraku, mari buka hati, kita beribadah dengan sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, kasihmu yang besar bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Darahmu, tubuhmu, engkau berikan bagi setiap kami, menyembuhkan dan memulihkan, bahkan memberikan kehidupan yang kekal bagi hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menghargai pengorbananmu, kami mengasihimu, dan waktu kami menyanyi memujimu, kami rindu untuk menyenangkan engkau dengan korban pujian kami. Dalam nama Yesus, amin. Kasih yang terindah, hati yang hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasihku, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Hanya ku tahu.
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Berharga pengorbananmu bagi kami. Berharga Engkau bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kau Tuhan, Kau Allah, penebus kami satu-satunya. Kira mata syakara warala basyaka. Ora mata syakara la warala. Kami memujimu, kami menyembah Tuhan. Korbanmu kasih. Kau pulihkan, Kau sembuhkan, oh Kau bebaskan, Kau beri kemenangan, bersyukur Tuhan, tiada kata selain kami bersyukur. Kita tinggi-tinggi pagi hari ini ucapkan syukur untuk karyanya. Kita katakan terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang Kau pilih untuk menerima anugerah-Mu, kasih-Mu, dan kemurahan-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur Tuhan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat kakakku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasihmu. Mari angkat tangan kita, katakan, bagimu Tuhan segala. Hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Yesus, bagimu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau, Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat kakakku, semua karena kemurahan, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasihmu, bagimu
pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga
katakan bara la bara la bara. Tidak ada yang lain yang lebih berharga selain Engkau. Tidak ada yang lain yang lebih utama selain Engkau. Dalam hidup kami hanya Yesus satu-satunya pribadi yang kami kasihi, yang kami sembah, dan kami sanjung tinggi. Mari angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu, seraku bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Dia yang rela berikan nyawanya bagi kita, saudara. Dan bukankah waktunya bagi kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan? Ini hidup kami, ini hati kami, semuanya bagi Tuhan. Kina bara la bara la. Mari lebih kuat lagi berbahasa rosya nara la bara la. Kina bara la bara la bara la. Kina bara la bara la bara la bara la.
Kina bara la bara la bara la bara la bara la. Kina bara la bara la bara la bara la. Kina bara la bara la bara la bara la. Shara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Kira bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Shara la bara. Kira bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Kira bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Kina bara la bara la. Kora bara la bara la. Kina bara la bara la bara la. Kira bara la bara la bara la bara la. Kira bara la bara la bara la. Kina bara la bara la bara. Kira bara la 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 bara la. Kira bara la bara la bara la bara la. Kira bara la bara la bara la. Mari angkat kedua tangan kita bersama Bapak Ibu Saudara. Mari berbahasa roh lebih kuat lagi. Syadara la bara la bara la. Kira bara la bara la bara la bara. Kira bara la bara. Nara la basha, nara la bo. Layak kami terima anugerah yang begitu besar dari-Mu Tuhan. Syara la bara la bara. Kana bara la bara la bara. Kora bara la bara la bara la bara. Kina la bara. Kina bara la bara. Kina bara la bara. Ora bara la bara la bara la bara la bara. Shanara la bara la bara. Shikara la bara la bara la bara la bara. Shanara la bara. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Say amazing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Come on, say amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now
buat setiap kami. Kau selamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan bersama. Amin. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari yang bersuka cita bertepuk tangan sama-sama di atas kepala. Sebab kita umat yang dikasihi Tuhan, lambaikan kedua tangan kita tinggi, sorak-sorai lebih meriah lagi bagi Tuhan. Oh,
kasih-Mu. Sungguh datang kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu ketebus dosaku. Oh, sungguh datang. Sungguh datang kasih-Mu di sepanjang hidupku, santai hatiku. Satu nama yang layak untuk kita tinggikan. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Salam sore kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekali lagi bersama kita bertepuk tangan tinggi. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Semua. Ucilah aku Tuhan. Kau kuat. Kuat dan penuhnya. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Aku cinta Tuhan, Kau ajar, mengajarkan aku. Oh, yeah.
silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mercy said no.
dan kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu saudara. Mari angkat kedua tangan kita bersama dan menyembah Tuhan. In nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami hidup sampai hari ini karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur kalau kami hidup sampai hari ini Tuhan, karena Kau sangat mengasihi kami. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Kau menyatakan kebenaran-Mu, membuat kami semakin mengerti betapa berharganya kami di mata Tuhan, sehingga Kau rela mati buat kami. Dan hari ini kami sedang memperingati bukan sebagai sebuah kebiasaan, tapi kami sungguh-sungguh melihat bagaimana karya yang terbesar itu sedang dilakukan dan itu membuat kami berharga pada saat ini. Terima kasih Bapak, sampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Dan ada satu pun yang bisa menganggap kami rendah, karena Tuhan kami mau mati buat kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu pagi ini. Kami siap untuk diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Shalom. Di nama Tuhan. Hari ini kita memperingati kematian Kristus. Saya percaya kita bisa mengerti betapa berharganya kita pada pagi hari ini, bahwa Dia rela mati buat kita. Ya. Ketika kita mengasihi seseorang, maka kita akan melakukan apapun juga untuk orang yang kita kasihi. Amin. Yesus tergila-gila kepada setiap kita. Dia sangat mengasihi kita. Coba kita perhatikan bersama-sama, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23, kita akan baca mulai ayat yang ke-32. Lukas pasal yang ke-23, kita akan baca mulai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam
Firdaus. Di nama Tuhan. Saya percaya ketika kita melihat sesuatu yang kita suka, ya, orang lain mungkin menganggapnya, oh itu tidak ada harganya. Tetapi ketika kita suka, kita akan bayar berapapun karena kita menganggap itu berharga. Amin. Ada sebuah berita di sebuah koran, ya, di luar negeri. Ada sebuah berita mengatakan begini, ada sekelompok anak muda, ketika sebuah pertokoan sudah tutup, mereka membobol masuk ke dalam toko itu. Enggak ada penjaga, enggak ada seorang pun di toko itu, sehingga mereka leluasa masuk ke dalam toko tanpa ada orang mengetahuinya. Dan mereka melakukan sesuatu yang menurut orang-orang di berita itu agak aneh. Karena biasanya ketika ada seseorang berhasil membobol masuk ke sebuah toko, pasti ada sesuatu yang diambil. Betul? Kalau enggak barangnya, uangnya yang diambil. Tetapi ketika mereka keluar dari toko, tidak ada satupun barang yang diambil, tidak ada juga uang yang diambil. Yang mereka lakukan adalah mereka menukar semua label harga di dalam toko itu. Saya katakan sekali lagi, yang mereka lakukan ketika mereka membobol masuk ke dalam toko itu, mereka menukar semua label harga yang ada di dalam toko itu. Jadi ketika baju yang branded, itu label harganya diambil, dikasih kepada baju yang tidak branded, sedangkan label baju yang tidak branded, itu ditukarkan, dipasang di baju yang branded. Itu semua dilakukan, semua barang ditukar harganya. Dan kemudian setelah mereka berhasil melakukan apa yang mereka mau, yaitu menukar semua label harga, mereka kemudian meninggalkan toko tanpa seorang pun juga tahu. Esokan paginya, ketika semua pegawai toko, manajer datang ke toko itu dan mulai mereka membuka toko dan mulai bekerja, tidak ada seorang pun yang menyadari apa yang telah dilakukan oleh anak-anak muda itu ketika malam harinya. Maka mereka mulai melakukan transaksi. Ada orang-orang datang dan kemudian mereka mulai membeli dan mereka mulai bertransaksi. Ketika orang-orang membeli, saya percaya mungkin beberapa hari sebelumnya mereka datang, baju ini kemarin ketika aku datang mahal banget. Tetapi ketika sekarang datang, lu kok murah? Wah, mereka beli, Surya. Dan kemudian mereka bawa ke kasir tanpa berpikir, kasir langsung proses semuanya, bayar semuanya, ya. Dan kemudian 4 jam kemudian mereka baru menyadari ada sesuatu yang salah. Maka mereka stop semua transaksi, semua orang disuruh keluar dan mereka mulai cek semua harga di dalam toko itu dan mereka kaget. Ternyata harga yang ada di dalam semua barang di toko itu udah tertukar, kacau semuanya. Bapak Ibu, yang dirugikan adalah pemilik toko. Karena barang-barang yang tadinya bernilai tiba-tiba menjadi tidak bernilai. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, ada yang lebih mengerikan daripada itu, yaitu ketika dunia buat sistem penilaian atas kehidupan manusia. Berapa banyak kita tidak sadar bahwa manusia itu memberikan nilai kepada kita, berharga atau tidak, berdasarkan apa yang mereka lihat dalam diri kita. Betul. Saudara, kadang-kadang kita itu merasa ada sesuatu yang salah ketika orang itu dihargai karena dia kaya. Berapa banyak saudara, kalau pernah jalan-jalan di mall ya, jalan-jalan di mall, kalau parkirnya penuh, wah susah kalau weekend itu parkirnya penuh, apalagi kayak sekarang hari ini, saudara pulang mau ke mall, nanti di mall itu penuh banget, ketemu sama teman-teman di gereja di sana semua. Ketika parkiran penuh, saudara bawa mobil yang biasa-biasa, saya mau nanya, dicariin parkir enggak sama petugasnya? Tapi ketika engkau bawa mobil BMW, Mercedes, begitu engkau masuk ke parkiran, itu petugas parkir langsung, yang ini tak cariin parkir. Dia nanya, bayangin saudara ya, dunia ini sedang memberikan sebuah sistem penilaian berharga atau tidaknya kehidupan seseorang berdasarkan kekayaan yang mereka punya.
kalau kita datang bawa mobil sejuta umat, ya. Di sini tahu ada mobil sejuta umat. Mobil sejuta umat itu kemana-mana ketemu mobil itu, saudara. Ya. Bahkan ketika jalan, di jalan itu mungkin ada 10-20 mobil yang sama. Semua orang punya mobil itu. Ketika engkau bawa mobil sejuta umat, engkau muter di parkiran sampai keluar lagi. Enggak ada tukang parkir yang mengatakan, mau tak cari tempat parkir. Karena apa? Karena kita dianggap tidak berharga buat mereka. Mereka enggak pernah, mungkin enggak bisa kasih kita tips seperti orang-orang yang bawa mobil yang lebih mahal daripada mobil yang kita pakai. Berapa banyak kita juga sadar bahwa dunia itu juga menilai kita berdasarkan apa profesi kita, tingkat sosial kita di masyarakat. Ketika kita dianggap orang yang punya posisi tinggi di masyarakat, maka orang akan memperlakukan kita lebih baik daripada orang yang biasa-biasa. Ketika kita punya mobil yang biasa-biasa, ketika kita punya rumah yang biasa-biasa, ketika kita punya jabatan yang biasa-biasa, ketika kita punya kekayaan yang biasa-biasa, maka dunia juga akan menilai kita menjadi seseorang yang biasa-biasa. Tidak ada sesuatu yang berharga di situ. Dunia sedang membolak-balikkan label harga di dalam kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan ketika kita hidup dengan label harga yang seperti itu. Pertanyaannya begini, saat ini, pagi hari ini, menurut saudara, ketika sistem dunia itu mengatakan dan mengajarkan kita seperti itu, menurut saudara, saudara ini berharga enggak di mata dunia? Kalau saudara enggak punya mobil yang luar biasa, mungkin engkau dianggap biasa-biasa sama dunia ini. Engkau tidak dianggap berharga kok. Ketika engkau punya deposito atau kekayaan yang biasa-biasa, maka engkau akan berpikir, Tuhan, aku mungkin tidak berharga buat dunia ini. Karena apa yang aku miliki tidak dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Ketika engkau bekerja di kantor dan jabatanmu adalah jabatan yang biasa-biasa, maka engkau pun dianggap tidak berharga oleh dunia ini. Ketika engkau tidak melakukan prestasi yang luar biasa, engkau punya prestasi yang biasa-biasa saja, maka dunia pun tidak menganggap engkau sebagai sesuatu yang berharga. Hari ini Tuhan mau mengajar sesuatu. Saya perhatikan, di dalam kisah ini, ketika Yesus sedang disalibkan, dia berada di antara dua penjahat. Alkitab memang tidak mencatat kejahatan apa yang sudah mereka lakukan. Nama mereka pun tidak pernah dicatat di Alkitab. Saya percaya bahwa ketika mereka ada bersama-sama dengan Yesus, hukuman salib itu adalah hukuman yang paling berat. Hukuman maksimal. Paling tidak yang kita pikirkan, mereka melakukan kejahatan yang dianggap sangat berat, sehingga mereka mendapatkan hukuman setimpal seperti yang diberikan kepada Yesus. Hukuman mati. Bapak Ibu, baru-baru Indonesia ini banyak sekali memberitakan tentang hukuman mati yang akan diberikan kepada narapidana-narapidana Bali 9. Masih ingat ya, mereka yang jilid 1 sudah dilakukan, sudah ditembak mati di Nusa Kambangan. Dan sekarang ini akan ada jilid kedua. Perhatikan, ketika jilid kedua dilakukan, itu banyak pemimpin-pemimpin negara di mana warga negaranya menjadi salah satu dari narapidana itu. Mereka melakukan segala cara untuk membuat mereka bisa dibebaskan dari hukuman mati tersebut. Karena hukuman mati itulah sesuatu yang maksimal. Pemerintah kita mengatakan bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang tidak bisa diampuni. Ya. Ketika kedua penjahat ini ada di samping Yesus, kita tidak pernah tahu, ada informasi-informasi yang kita tidak tahu tentang kejahatan mereka, latar belakang mereka, semuanya kita tidak tahu. Yang kita tahu mereka ada di samping Tuhan Yesus. Yang saya mau kita belajar pada pagi hari ini adalah, ketika mereka di samping Yesus, mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh para orang Farisi, ahli-ahli Taurat,
mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Bahkan ada yang mengatakan begini, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Bahkan ada yang mengatakan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bahkan disalib di tempat Yesus disalibkan, dituliskan raja orang Yahudi. Ada hinaan, ada cercaan. Ya. Mereka lakukan kepada Yesus. Bahkan penjahat-penjahat yang di samping Yesus, keduanya juga melakukan hal yang sama. Saya percaya itu sesuatu yang tidak menyenangkan buat Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan, kita tidak pernah tahu berapa lama itu penghinaan-penghinaan itu dilakukan oleh orang-orang di sekitar salib, bahkan oleh kedua penjahat yang di samping Tuhan Yesus. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Ketika kemudian salah satu dari penjahat itu mengatakan kepada yang lain, ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan perhatikan, dalam ayat ke-42 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Tadinya dia menghina Yesus, tadinya dia menganggap Yesus tidak lebih dari sekedar orang yang berbuat salah dan mendapatkan hukuman yang sama dengan mereka. Tetapi kemudian dia berubah. Kenapa dia berubah? Saya percaya ketika kita dekat dengan Yesus, kita akan mulai mengenal pribadinya. Amin. Saya percaya selama kita ada di dekat Yesus, kita akan semakin mengenal siapa dia. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, dan kemudian ketika semua orang menghina dia, semua orang mengata-ngatai dia. Saya perhatikan, justru Yesus mengatakan begini, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya mau nanya kepada saudara, ketika engkau sedang disakiti, engkau sedang disalah mengerti oleh orang-orang di sekitarmu, bisakah engkau mengatakan hal yang sama seperti yang Yesus katakan? Ampuni mereka Tuhan. Aku tidak akan membela diriku, tapi ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Disitulah si penjahat yang satu ini melihat Yesus bukan lagi sebagai orang yang berdosa, yang punya kesalahan sama seperti mereka. Maka dia mengatakan gini, kita memang layak dihukum karena kejahatan yang kita lakukan, tetapi orang ini tidak bersalah. Penjahat ini mengatakan, hanya saya yakin mereka karena mereka berjahat, mereka tidak bergaul dengan Yesus kok. Tapi mereka pasti pernah mendengar tentang Yesus. Salah satu ini mengatakan mendengar tentang apa yang Yesus lakukan. Tidak ada sesuatu pun yang jelek yang Yesus lakukan. Makanya ketika dia di atas kayu salib dan dia melihat Yesus, dia tidak hanya mendengar tentang dia, tapi melihat sungguh-sungguh pribadi Yesus. Ketika Yesus disakiti, dia bisa mengatakan, jangan timpakan kesalahan ini kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kemudian penjahat ini mengatakan begini, ingatlah aku kalau engkau datang kembali sebagai raja. Yesus mungkin tidak pernah kenal mereka, baru sekali itu berkumpul dengan mereka. Ya, dia tidak pernah menanyakan kesalahanmu apa. Ketika di atas kayu salib, dia tidak tanya kesalahanmu itu apa. Masih ingat ketika Pak Yusuf Roni sedang berkhotbah di tempat ini. Ya, kalau orang sama-sama narapidana, mereka akan menanyakan bukan kesalahannya, kamu kena pasal berapa? Ya, 365, 378, semua pasal-pasal mereka ingat. Yesus tidak nanya kepada penjahat itu, kamu kena pasal berapa? Yesus tidak menghargai seseorang berdasarkan apa yang mereka lihat. Apa yang Yesus lihat dan apa yang sudah mereka lakukan. No. Di sini kita belajar, kita berharga bukan karena apa yang kita lakukan buat dia. Amin. Kita berharga bukan karena perpuluhan yang kita bawa kepada dia. Kita berharga bukan karena pelayanan yang kita lakukan untuk dia.
Kita berharga bukan karena seberapa aktif kita ada di gereja. Kita akan sangat salah kalau kita akan melakukan segala cara hanya untuk membuat dia mengasihi kita. Sangat salah. Dia sangat mengasihi kita, bahkan ketika orang lain tidak pernah menganggap kita. Ketika Samuel harus mencari seorang raja baru, mengurapi seorang raja baru untuk Israel, ketika dia sedang terkagum-kagum dengan kakak-kakaknya Daud, Allah mengatakan begini, bukan apa yang dilihat manusia yang membuat aku memilih mereka, tetapi apa yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Tuhan tertarik kepada hati kita, bukan segala yang kita tunjukkan kepada dia, bukan mobil yang kita punya, bukan jabatan kita di gereja yang membuat dia terkagum-kagum dengan kita. Saudara, Tuhan itu jatuh cinta, ya, cinta berat sama kita. Pernah jatuh cinta? Kalau kita pernah jatuh cinta, saya percaya foto orang yang kita cintai pasti kita taruh di dompet. Betul. Suami-suami, saya mau nanya, masih ada enggak fotonya istrimu di dompetmu? Istri-istri, masih ada enggak foto suamimu di dalam dompetmu? Ketika kita tergila-gila dengan orang yang kita cintai, maka rasanya foto pun itu akan bertebaran di mana-mana, saudara. Di dalam dompet ada, di dekat tempat tidur ada, di kamar mandi ada, semuanya ada, di handphone pun ada, saudara. Saya mau beritahu saudara, saudara bukan hanya ada di dompetnya Tuhan Yesus, saudara ada di hatinya Tuhan Yesus. Amin. Engkau berharga bukan karena apa yang engkau lakukan buat dia. Engkau berharga karena engkau adalah engkau. Jadi dirimu sendiri. Seringkali kita berusaha untuk membuat orang lain itu menganggap kita berharga. Melakukan segala cara sehingga kita hidup di dalam kebohongan. Kita hidup di dalam kepura-puraan. Kita hidup di dalam segala nafsu untuk menjadi hebat, supaya orang lain menganggap kita berharga. Ada berapa banyak orang itu berusaha sikut kanan, sikut kiri, hanya untuk bisa naik ke atas dan menganggap dia menjadi orang yang berharga. Masih ingat ketika 17-an, saya kalau ke gereja, ya, kalau ke gereja, saya melayani di Betani Juanda. Saya kalau ke gereja, dari rumah saya ke gereja, saya selalu lewat di jalan Jemur, Jemur Ngawinan namanya ya. Itu dekat Jemur Sari sana. Itu setiap 17-an, di sana ada lomba panjat pohon pinang. Jadi pohon pinangnya, setiap 17-an pasti ada. Pohon pinangnya itu ditaruh di tengah-tengah sungai, saudara. Karena mereka tempatnya, kampungnya sangat kecil, maka pohon pinangnya ditaruh di tengah sungai, dan kemudian mulai digantung semuanya di sana. Dan ketika saya lewat, saya selalu mencoba untuk memperhatikan, itu orang berlomba untuk bisa menjadi yang paling atas, karena ketika dia menjadi paling atas, dia akan mendapatkan hadiahnya. Apa yang terjadi, saudara? Maka mereka mulai tarik temannya yang di atas, ya, yang sudah mulai di atas ditarik turun sama temannya. Ketika dia bisa naik ke atas, teman yang di bawah tarik dia lagi, sehingga pada akhirnya apa? Sulit sekali untuk ada di atas. Berapa banyak? Ketika kita ikut dengan sistem nilai dunia, maka kita melakukan hal yang seperti itu. Kita mencoba untuk membuat orang lain kagum dan menghargai kita dengan cara yang seperti itu. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan sedang mengatakan kepada saudara, Tuhan tidak menilai kita berdasarkan apa yang kita lakukan untuk dia. Amin. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan kita itu pakai sistemnya dunia, maka kita akan berusaha sikut kanan, sikut kiri, hanya untuk membuat mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Saya mau beritahu, saya tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Kalau saya berpikir, kemarin saya baru berjumpa dengan salah seorang anak youth di gereja di tempat saya melayani. Dia itu mengatakan gini, sekarang ini dia mengatakan, Pak, aku kepingin ngelayani, Pak, tolong saya carikan pelayanan, Pak. Dia mengatakan gini, saya masih ingat Pak Yuri pernah ngomong sama saya, loh kita ini loh yang sudah ngelayani Tuhan, belum bisa balas cintanya Tuhan. Apalagi kalau enggak ngelayani. Hari ini ada yang belum pelayanan,
ada yang belum bisa melayani Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, jangan berpikir bahwa ketika engkau melayani Tuhan, engkau membuat Tuhan terkagum-kagum. Tidak. Melayani Tuhan cuma menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sekalipun kita itu tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan cinta sama saudara. Bahkan bukan cuma sekedar cinta, Dia mati buat saudara. Hari ini ketika engkau berpikir, Tuhan, aku orang biasa-biasa, bagi Tuhan mengatakan, itu cukup bagi aku, untuk aku memberikan hidupku bagi kamu. Ketika engkau merasakan engkau tidak punya jabatan yang terlalu tinggi, engkau tidak punya sesuatu yang hebat untuk ditunjukkan kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, aku tetap mengasihi engkau, sekalipun engkau tidak melakukan sesuatu yang hebat untuk aku. Saya beritahu saudara, penjahat ini, dia mati pada saat yang sama. Apakah dia sudah melakukan sesuatu untuk Yesus? Tidak. Dia tidak sempat bahkan dibaptis. Bahkan dia tidak sempat pergi ke gereja. Dia tidak sempat melayani Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa engkau akan ada bersama-sama aku pada hari ini di Firdaus. Tuhan mengatakan, aku ini mati bukan cuma buat orang-orang yang mengasihi aku. Aku mati bukan buat orang-orang kaya yang bayar perpuluhan. Aku mati buat setiap orang. Karena aku mengasihi. Dan kamu pun termasuk salah satu yang aku kasihi. Hari ini bagi saya cukup. Ketika ada orang-orang yang mungkin tidak bisa mengasihi saya mengatakan tidak apa-apa. Yang penting Tuhan tetap mengasihi saya. Saudara, kalau engkau sedang ditinggalkan oleh orang-orang, berikan tepuk tangan, saudara. Kalau hari ini ada yang merasa ditinggalkan oleh seseorang, engkau ditinggalkan oleh suamimu, engkau ditinggalkan istrimu, engkau ditinggalkan teman-temanmu, engkau ditinggalkan oleh orang-orang engkau pandang sebagai sahabat, jangan khawatir, Tuhan mengasihi engkau. Bukan karena apa yang engkau tunjukkan kepada Tuhan, tetapi karena engkau berharga di mata Allah. Hari ini, saya percaya ketika kita tahu berapa harganya kita di mata Tuhan, kita tak akan pernah merasa rendah diri. Karena kita tahu apa yang Tuhan tunjukkan, Tuhan melihat kita jauh lebih berharga daripada manusia melihat kita. Di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Saya rindu, ini mungkin setiap kali kita melakukannya, saya rindu pada pagi hari ini, kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Di depan kita ini ada sebuah pernyataan, Dia mati buat kita. Ya, ada lagu dunia yang mengatakan, I do anything for you. Aku mau melakukan semuanya untuk engkau. Karena apa? Karena ada sebuah kasih di situ, ada muatan kasih. Dan Tuhan melakukan segalanya, bukan cuma memberikan pemberian-pemberian. Ingat, ketika Dia mengasihi kita, bukan cuma memberikan pemberian-pemberian duniawi, bukan cuma memberikan rumah, bukan cuma memberikan jabatan, bukan cuma memberikan uang, bukan cuma memberikan pabrik. Tuhan memberikan diri-Nya sendiri untuk setiap kita. Pagi hari ini Tuhan membuat kita sadar, kita ini berharga di mata-Nya. Jadi jangan pernah menganggap, sekalipun orang merendahkan engkau, jangan pernah menganggap engkau rendah, karena engkau berharga di mata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara masih ingat permainan ular tangga? Anak sekarang kayaknya mainannya bukan seperti itu. Tetapi anak-anak di zaman saya masih main seperti itu, ular tangga. Ya. Ketika engkau berpikir, engkau dapatkan tangga, saudara, senang banget, dari bawah tiba-tiba zup, naik ke atas. Rasanya jadi pemenang, saudara. Tetapi tiba-tiba ketika di atas, engkau ketemu sama ular, dan engkau turun lagi ke bawah. Dan engkau merasakan, aku kalah. Hari ini mungkin ada yang sedang berada di bawah. Tetapi ada juga yang merasa ada di atas. Hari ini Tuhan sedang katakan kepada saudara, baik engkau yang ada di atas maupun yang ada di bawah, semuanya berharga di mata Tuhan. Jangan pernah merasa ketika aku di bawah Tuhan tidak memperhatikan. Tuhan akan memperhatikan saudara. Tundukkan kepala saudara, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama.
hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari katakan kepada dirimu sendiri. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan dipatahkan. Ketika dunia sedang memberikan sebuah sistem nilai untuk menghargai seseorang, saya percaya kita melihat ketidakadilan di dunia ini. Rasanya orang-orang yang biasa-biasa tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti yang lain-lainnya. Seringkali ketika kita merasakan, Tuhan aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak punya jabatan apa-apa. Aku tidak punya sesuatu yang terlalu bernilai untuk ditunjukkan kepada orang lain. Dan kita mengatakan kita adalah orang yang tidak berharga. Pagi ini Tuhan sedang mengatakan kepada saudara, bagi Tuhan, semua yang kita ditunjukkan, kekayaan, kemampuan-kemampuan kita, mungkin kau bisa berkhotbah, khotbahmu sangat bagus, dan kau berpikir orang yang kayak gini itu berharga di mata Tuhan. Mungkin kau bisa memimpin pujian, mungkin kau bisa memainkan musik, mungkin kau bisa melakukan banyak talenta-talenta, dan kau berpikir yang begini berharga di mata Tuhan. Pagi ini Tuhan sedang katakan, bahkan penjahat yang tidak ada nilainya, yang sebetulnya dunia sudah menghukum dia, tapi bagi Tuhan dia berharga. Ketika engkau mengatakan engkau biasa-biasa, Tuhan sedang mengatakan kepada engkau, engkau berharga di mata Tuhan. Mari hari ini ketika engkau pulang,
jangan dengan kepala tertunduk, dengan kepala tegak. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau bukan cuma ada di dompetnya Tuhan. Fotomu bukan hanya di dompetnya Tuhan, tetapi engkau ada di dalam tangannya Tuhan. Engkau di dalam hatinya Tuhan. Engkau di dalam pikirannya Tuhan. Karena engkau berharga di matanya. Mari, jangan pernah menganggap dirimu tidak berharga ketika Tuhan mengatakannya pada pagi hari ini. Engkau berharga di mataku. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan setiap kita lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami lebih berharga Tuhan. Kalau ada hari ini kami yang sedang terkulai Tuhan, Engkau tidak akan mematahkannya Tuhan. Kalau ada yang mulai pudar Tuhan, Engkau tidak akan memadamkannya Tuhan. Karena kami berharga di matamu Tuhan. Engkau akan menjadikan kami lebih berharga. Engkau menerima kami apa adanya, tetapi Engkau tidak akan pernah membiarkan kami apa adanya Tuhan. Engkau akan membangun kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami ada di dalam Tuhan bersama-sama dengan Engkau, maka dunia akan melihat sungguh Tuhan kami bukan Tuhan yang tidak pernah memandang setiap orang-orang. Sungguh Tuhan akan memandang kami berdasarkan diri kami, bukan apa yang kami lakukan untuk Dia. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bersyukur karena kami sungguh-sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Bersyukur bahwa Engkau jatuh cinta kepada kami Tuhan, bahkan Engkau sudah mati buat kami. Maknai perjamuan kudus pada pagi hari ini bukan sebagai sesuatu yang biasa kita lakukan, tetapi mengingatkan kepada kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan suci segera. Kasih buat pengampunan yang Engkau serukan di atas kayu salib sebagai tanda Engkau melayakkan dan perkenankan kami untuk menikmati harga dari kehidupan kami melalui kerelaan-Mu, tubuh-Mu dihancurkan, darah-Mu dicurahkan. Sehingga saat ini, kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan suci yang kudus. Layakkan kami semua, dan biar berkat dan perjanjian-Mu yang ada di dalam tubuh dan darah-Mu, kami semua boleh menikmati, baik hamba-hamba-Mu yang melayani maupun kami yang dilayani, dalam nama Yesus. Jemaat silakan duduk. Via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan.
dicambuk akhirnya, dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. La Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, Mesias, menanggungnya. Dia lakukan karena kasihnya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, Mesias, menanggungnya. Ke Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Oh, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh, lahirnya dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, Mesias, berangkunya. Dia lakukan karena kasihnya. Darahnya menyucikan setiap manusia, dibayar oleh orang dari Yerusalem. Mama, 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 mama
angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan, lima mata kaya ram. Oh, ya masih kata kaya ram. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih lima mata kama warna ram. Oh, ya lama sih kama tapa kaya. Kima mata kaya nama tapa kaya. Ini dikiangku mama tak kaya lama ku. Ya marana masih. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan berkat yang diberkati dalam nama Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan darah Yesus? Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari dengan hati yang sudah diampuni dan dipulihkan. Mari kita sembah Dia, sembah Yesus. Oh, sembah Dia. Oh,
pernah mampu kami balas kasih-Mu dalam hidup kami. Kau mati buat setiap kami dan Kau jadikan kami berharga. Kami kembali serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang menguatkan, yang menguduskan dan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau menyatakan kasih kami melalui korban persembahan, Tuhan kami rindu biar korban yang kami persembahkan ini boleh mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya apa yang kami persembahkan boleh berguna buat pembangunan di dalam gereja ini. Kami percaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang bersyukur bersama kita berkata, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sementara Bapak Ibu memberikan korban persembahan, akan ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Mari bergabung dalam ibadah Family Altar. Dengan kesatuan hati DFA, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031-593-6880. Bagi jemaat Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan kunjungan, kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, dapat menghubungi koordinator diakan setempat serta mengisi formulir yang disediakan atau telepon di 031-593-6880 setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai 10 malam. Dihimbau bagi para jemaat saat memberikan persembahan agar tidak dilipat-lipat kecil, diremas atau dikoyakan. Dengan demikian, Anda turut membantu pelayan yang bertugas dan menghargai persembahan yang terbaik yang akan diberikan kepada Tuhan. Ikutilah ibadah Jumat Agung Sekota pada hari Jumat 3 April 2015 dalam 3 kali ibadah, jam 6:30 pagi, 10 pagi, dan jam 5 sore, bertempat di Main Hall Graha Betani Nginden. Demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuatkah aku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski berkat dan aku terjatuh, pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasihmu bagiku Tuhan, setelah pujian.
jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.